keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan atau PKH patriwulannya berkurang. Hal ini terbukti dari realisasi penerima PKH setiap tahapnya berkurang atau menurun. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai meningkat sehingga penerima PKH setiap tahapnya berubah. Meski demikian, untuk penyaluran bantuan sosial PKH setiap tahapnya tetap dipusatkan di kantor pos yang ada di Tanjung Jabung Barat. Keluarga penerima manfaat dari program PKH hingga saat ini, khusus realisasi penyaluran KPM PKH telah memasuki tahap 4 dan telah dibayarkan melalui kantor pos yang ada di Tanjung Jabung Barat. Namun pertahapnya KPM PKH justru menurun atau berkurang, sebab dari tahap 1 saja terlihat KPM PKH pada tahap 1 berjumlah 11.350 KPM, tahap 2 10.109 KPM, dan tahap 3 11.227 KPM. Yang mana ini artinya setiap tahapnya data keluarga penerima manfaat dari Kemensos RI berbeda. Petugas PKH yang ada di Tanjung Barat terus mendata kembali para KPM PKH tersebut, sehingga yang menerima KPM PKH memang benar warga yang masuk dan layak didata dalam program KPM PKH. Koordinator PKH Tanjung Barat, Henry Adrian, mengatakan, KPM PKH setiap tahap tentu berbeda, sebab petugas PKH terus memantau dan melihat pertumbuhan ekonomi dari KPM PKH penerima sebelumnya. Sehingga jika tidak masuk dalam kategori KPM PKH, maka tidak berhak menerima kembali. Selain itu, kesadaran masyarakat juga cukup tinggi, sehingga ia menolak kembali masuk dalam kategori KPM PKH. Sedangkan per tahapnya, total uang yang dibayarkan mencapai 8 miliar lebih, atau total hingga tahap 3 ini mencapai 24 miliar 697 juta rupiah. Untuk realisasi penyaluran PKH di tahun 2022 ini, pada data bayar yang sudah dikeluarkan Kementerian Sosial sebanyak 11.227 KPM PKH se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mungkin ini perbandingan per tahap nih Bang, beda-beda ya Bang? Ya, sesuai data yang kami terima, setiap tahap atau per triwulan data bayar yang kami terima akan berubah karena tergantung dinamisme yang ada di dalam pelaksanaan PKH. Karena ada KPM yang sudah dinyatakan keluar, entah dengan alasan meninggal, tidak ditemukan, tidak ada komponen, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Henry menambahkan, untuk tahap 4 ini masih dalam proses penyaluran. Sebab data real KPM PKH menyesuaikan dengan data dari kantor pos Tanjung Barat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.